Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejari Pasbar dalam sepekan. Berita pertama kali ini pemirsa diawali dengan kabar 4 orang tersangka yakni panitia lelang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah diserahkan berkas perkara dan barang buktinya dari penyidik ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Saat ini para tersangka juga telah dipindahkan dari Rutan Polres Pasaman Barat ke Rutan Kelas 2B Padang. Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyerahkan 4 orang tersangka beserta berkas perkara dan barang bukti kepada penuntut umum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Adapun keempat orang tersangka merupakan panitia lelang pada pekerjaan tersebut, diantaranya berinisial AS, LA, TA, dan YE. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melalui Kepala Seksi Bidang Intelijen, Bapak Elianto SH, mengatakan berkas perkara yang diserahkan ke penuntut umum sudah dinyatakan lengkap atau P21. Saat tahap 2, penuntut umum melakukan pemeriksaan identitas tersangka serta dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti sudah sesuai di dalam berkas. Kemudian tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan dan setelah dinyatakan sehat, selanjutnya tersangka langsung dipindahkan ke rumah tahanan kelas 2B Padang yang akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Keempat orang terdakwa tersebut diduga melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 5 ayat 2, junto pasal 55 KUHP, dan pasal 11, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman paling singkat 1 tahun penjara, paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 50 juta rupiah, dan paling tinggi 250 juta rupiah. Halo, jadi, siapa kan deh? Halo. Pemirsa, pelaku tindak pidana penggelapan satu unit sepeda motor di Pasaman Barat diserahkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Berikut informasinya. Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polsek Pasaman dengan terdakwa berinisial DR. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap satu unit sepeda motor. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa mendatangi rumah saksi S yang beralamat di Tongar 2, Perumahan Gria Lingkin Permai, Corong Tongar, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi S selama 4 hari yang akan terdakwa gunakan untuk mengantar saksi R yang merupakan istri terdakwa bekerja dengan alasan motor milik terdakwa telah digadaikan kepada orang lain. Kemudian saksi S meminjamkan dan menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Pasar Batang Lingkin. Selanjutnya, seminggu kemudian, saksi S mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa mengembalikan sepeda motornya. Namun, terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi S tersebut setelah sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan tersebut telah ditebus. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 8 pagi, terdakwa bersama dengan istrinya, yakni saksi R, datang ke rumah saksi P yang beralamat di Jorong Batang Lingkin
untuk meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jaminan sebuah sepeda motor yang ternyata milik saksi S. Namun terdakwa mengaku kepada saksi P bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua terdakwa, yang mana uang hasil pinjaman akan terdakwa gunakan dengan alasan untuk membayar kontrakan rumah yang sudah jatuh tempo. Beberapa hari kemudian, saksi S kembali mendatangi rumah terdakwa DR untuk meminta sepeda motor miliknya. Namun terdakwa berbohong dengan alasan sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya. Setelah sekian lama menunggu, saksi R yang merupakan istri terdakwa DR menyampaikan kepada saksi S bahwasanya sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi P. Selanjutnya saksi S menemui saksi P dan saksi P membenarkan perbuatan terdakwa tersebut. Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi S, namun terdakwa tetap ingkar janji. Akibat perbuatan terdakwa, saksi S mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000. Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 unit sepeda motor, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan, dan 1 buah kunci sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa melanggar pasal 372 KUHP junto pasal 378 KUHP. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memberikan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi kepada para pejabat pembuat komitmen yang ada di Pasaman Barat. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memberikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi kepada para pejabat pembuat komitmen atau PPK yang ada di pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH, perspektif tentang tindak pidana korupsi di mata aparat hukum perlu disampaikan karena banyak perbedaan pendapat tentang tindak pidana korupsi antara PPK dengan aparat penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga memberikan pemahaman permasalahan-permasalahan yang dianggap biasa terjadi di lapangan, yang ternyata itu merupakan tindak pidana korupsi di mata aparat penegak hukum atau penyidik, seperti pinjam bendera, subkontraktor, jual proyek, dan pengaturan di dalam proses penunjukan pihak ketiga. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menambahkan, adapun output dari kegiatan ini tentunya pejabat yang memegang kegiatan itu atau PPK juga dapat memahami apa yang dikatakan suap, gratifikasi, pungli, dan sogokan yang nantinya juga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Estimasi engineering berupa aliran gaji para pekerja elektrikal dan mekanikal dan parkir sebesar 5,9 miliar. Ternyata PT Mang tidak memiliki kewenangan hukum ya, ada pinjam bendera dan support ya. Ini support namanya kerjasama operasi namanya, operasi. Sementara PPK memperlakukan nilai 100 miliar ini seperti memperlakukan proyek biasa. Hanya berdasarkan atas instruksi dari presiden serta peraturan dari Jaksa Agung sebagai. Selanjutnya, pemirsa, tim pengawal tahanan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memindahkan tahanan yang telah berstatus A3 ke Lapas Kelas 3 Talu. Adapun jumlah tahanan yang dipindahkan sebanyak 11 orang tahanan. Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, tim pengawal tahanan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memindahkan sebanyak 11 orang tahanan yang telah berstatus A3. Adapun 11 orang tahanan tersebut berasal dari Rutan Polres Pasaman Barat, Rutan Polsek Pasaman, dan Rutan Polsek Lembah Melintang yang akan dipindahkan ke Lapas Kelas 3 Talu. 11 orang tahanan tersebut didominasi oleh pelaku tindak pidana pencurian sebanyak 3 orang, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara 6 orang, tindak pidana penggelapan 1 orang, dan tindak pidana narkotika 1 orang. Sebelum dilakukan pemindahan, para tahanan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan serta rapid test antigen oleh tim kesehatan. Kemudian setelah dinyatakan sehat, para tahanan segera dibawa ke Lapas Kelas 3 Talu. Berapa, Pak? Ya,
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Erisa Gusrianda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.